Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Suatu ketika dahulu, nama seorang kanak-kanak prodigi Malaysia atau lebih dikenali sebagai genius matematik, Adi Putra pernah menjadi tumpuan ramai kerana kemampuannya menyelesaikan pelbagai soalan aras tinggi meskipun usianya masih mentah. Nama tidaklah, pemilik nama Adi Putra bin Abdul Ghani memiliki kepintaran luar biasa dalam subjek matematik seawal usia 6 tahun sehingga banyak kali muncul di kaca televisyen dan dada Akbar. Meskipun dirinya lama menyepi dari dunia media sosial, namun ternyata masih ramai mengambil peduli akan jejaknya berusia 24 tahun ini sehingga namanya kembali menjadi bualan ramai baru-baru ini. Akan tetapi, ramai tidak menyangka di sebalik hantaran dikongsikan oleh seorang pengguna Twitter Jalal Misai, hadirnya seorang wanita mendakwa dirinya tunang kepada Adi Putra, tampil mendedahkan anak kelahiran Perak itu berada dalam keadaan baik sahaja. Dalam hantaran tersebut, wanita dikenali Hai Teresa memaklumkan Adi Putra kini baik-baik sahaja dan tidak aktif di media sosial. Sementara itu, dia turut mengakui terkejut apabila melihat wajah tunangnya muncul di platform Twitter dan menjelaskan video tular berkenaan sudah lama dirakam dan dikongsikan. Lah terkejut tengok muka tunang sendiri lalu, ini adalah video lama Adi Putra dalam keadaan baik dan jauh daripada media sosial ciapan daripada Twitter tersebut. Tambahnya lagi, Adi Putra kini berjaya bekerja dan mencuburi bidang teknologi maklumat IT dan masih lagi meneruskan kelas matematik namun tidak sekerap seperti mana dilakukannya dahulu. Dalam pada itu, dia turut berseloroh dan mendedahkan dirinya yang mula mendekati Adi Putra terlebih dahulu sebelum mereka berdua menjalinkan hubungan percintaan bertahun-tahun dahulu. Tidak kurang juga, ramai meluahkan rasa terkejut dan tumpang gembira sebaik saja mendapat tahu mengenai perkembangan anak-anak lelaki yang pernah menggemparkan seluruh Malaysia akan tahap kejeniusannya dalam pengajaran matematik menerusi algebra dan juga trigonometri. Malah, ramai menitipkan ucapan tahniah kepada Adi Putra kerana telah menemui penghuni hati bagi menghiasi alam rumah tangga tidak lama lagi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.